Ah dia. Kenapa kita beri tajuk Love, Fake and Friendship? Ini melihat terinspirasi dari kehidupan sehari-hari kita selama tinggal di Indonesia. Ada orang yang saling mencintai, kadang juga orang fake, kadang juga ya sama menciptakan persahabatan. Itu kita compile di 12 lagu ini, tema-temanya di sini. 5 tahun kita bikin, 5 tahun karena memang proses gitu, cari story-nya, terus perjalanan lagunya juga ada yang jadi memang butuh waktu 5 tahun karena kita butuh proses yang harus perfect lah, karena kita udah lama nggak ngeluarin album, kita ada apa namanya, ada soundtrack, ada touring juga, jadi akhirnya butuh membuat sesuatu yang lebih fresh, jadi memakan waktu 5 tahun. Kalau genre musik, yang pasti kita harus makin maju dengan evolve selera musik zaman sekarang. Juga makanya kita banyak berkolaborasi dengan beberapa musisi di Indonesia, ada Kerusakan Rock Putra dari Ande Masif, ada Tulus, Petra Siombing, terus ada Pongki Barata dan juga Beminur. Kemudian produsernya juga kita pilih, ada beberapa produser yang ikut, ada Marco, produser Raisa, ada Ari Aru, Tulus, produser Tulus, kemudian ada Irwan Simajuntak, salah satu mega produser di Indonesia. Hancur Aku basically lagunya bagus gitu. Apa namanya, yang sudah dibawain Estrange dengan featuring Fazura itu memang bagus banget gitu. Dan kebetulan pertama kali waktu 2006 kita kesini juga tahu Estrange lagi hits, waktu itu Kamu ya. Terus kemudian pas denger lagunya menarik, dan buat kita juga jadi challenge untuk arrangement kembali lagu si Hancur Aku itu. Dan ternyata it works gitu, kita berhasil. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Hai, kami dari NJ. Jangan lupa untuk mendapatkan album terbaru kami, Love, Fake and Friendship.